Ya, alhamdulillah. Ya, boleh ini kali. Boleh ini. Baik, kawan-kawan semua. Hari ini keluarga besar daripada IPB kami dan IKM berkumpul bersama-sama, yang nanti kita akan menyampaikan aspirasi keprihatinan kita kepada Bapak Presiden Republik Indonesia mengenai masalah dunia usaha kita yang kondisi saat ini sangat memprihatinkan. Baik, kawan-kawan semua, untuk semangat IKM, sekarang berkumpul dari Bandung, dari Karawang, dari Bekasi, dari Jakarta untuk menyampaikan keprihatinan kita hari ini. Saudara-saudara sekalian, perjuangan hari ini untuk menentukan daripada nasib usaha kita semua. Betul, kawan-kawan semua? Siap. Oke. Kawan-kawan semua, hari ini jauh-jauh kita dari daerah datang ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi kita. Untuk menyampaikan aspirasi kita. Kenapa? Karena Bapak Ibu sekalian, sudah banyak teman-teman kita yang kehilangan pekerjaan. Kami dari IKL, dari IPKB hadir untuk menggeruduk Istana Negara, bukan untuk menjelek-jelekan pemerintah kita, bukan. Tapi kita akan minta kepada Presiden kita, kepada para menteri yang terkait untuk mendengar aspirasi kami. Kenapa? Karena kami dampak dari bangkrutnya, dampak dari penutupan perusahaan-perusahaan tekstil nasional. Dampaknya ratusan ribu buruh menganggur. Ratusan ribu buruh menganggur. Rakyat pasti akan kelaparan. Ini yang mesti harus didengarkan. Kami para pengusaha tekstil, kami para pengusaha konveksi, 8.000 anggota kami sekarang sudah gulung tikar. Ini yang harus didengar oleh para menteri terkait. Ini harus didengar oleh presiden. Kenapa? Tadi saya bilang, pemerintah kita tidak bisa ngasih makan. Oh, pengusaha-pengusahanya dilindungi. Dikasih kesempatan. Apa penyebabnya perusahaan bangkrut? Salah satunya munculnya banyaknya importer ilegal, importer gelap yang mematikan industri nasional. Itu harus didengar. Betul, kawan-kawan semua. Dibayar lagi yang namanya importer yang mematikan produk lokal. Eh, pemerintah pusat. Hei, para pejabat, apakah kalian tidak mendengar? Apakah kalian buta, tuli tidak mendengar berita-berita itu? Untuk kita hari ini, kesempatan kita untuk memaksa pemerintah menyetop impor ilegal dan penyelegal harus dibatasi. Betul, kalian semua? Hidup IKN! Kawan kawan semua, mari kita lawan yang namanya manusia ilegal yang masuk ke negara kita. Jangan dibiarkan untuk bebas berkeliaran seenaknya. Kawan kawan, hari ini kita berkumpul dari Sumedang, dari Kabupaten Bandung, dari Karawang, dari Bekasi, dan termasuk ibu kota Jakarta. Hari ini kita sampaikan aspirasi kita, keprihatinan kita kepada Bapak Presiden Republik Indonesia untuk menyelamatkan usaha kita. Betul, kawan-kawan semua?
Ya, Bapak Ibu sekalian. Hidup PKI! Hidup PKI! Selamatkan industri tekstil Indonesia. Terima kasih kawan-kawan. Hari ini kita tidak akan capek-capek. Hari ini kita tidak mengenal panas. Kenapa? Ketimbang kita sengsara seumur hidup. Lebih baik kita panas-panasan. Kita paksa para menteri, presiden untuk menjaga teriakan kita. Untuk Mas Aksu, Mas Aksu tolong jangan ada yang di trotoar. Untuk semua di belakang. Sekali lagi Mas Aksu, teman-teman masuk, teman-teman masuk. Mas Aksu tolong ikutin arahan dari komando. Semuanya ke belakang, jangan ada yang berteduh di bawah pohon. Kita ke sini bukan untuk rekreasi. Kita di sini untuk kerja. Sekali lagi untuk sendiri Mas Aksu. Tolong lakukan barisan. Kita berjuang bersama-sama. Kita di sini berjuang bukan hanya untuk kita, tapi untuk seluruh rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia! Baik kawan-kawan, kita selangkah lagi akan menuju di mana titik kita akan menyampaikan aspirasi bahwa yang tergabung ke dalam asosiasi kita tetap satu.